Amin yang dirahmati Allah. Pada bulan yang lepas kita telah membincangkan sebahagian daripada hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, kerana kita tak lama lagi akan menyambut ketibaan Ramadan. Hanya tinggal lebih kurang sebulan setengah saja, dan kuliah saya sebulan sekali, maka kerana itulah saya mula mengenai bab puasa ini lebih awal sikit. Jadi pada bulan yang lepas kita telah membincangkan sebahagian daripada hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa ini, di antaranya mengenai rukun puasa. Kita sebut bahawa rukun puasa ada dua, yang pertamanya niat, dan niat puasa mestilah pada waktu malam, dan juga niat puasa mestilah menentu jenis puasanya, ya, sama ada puasa itu puasa Ramadan atau puasa nazar atau puasa kafarat atau puasa sunat, ya. Yang ketiga, puasa, niat puasa mestilah dilakukan secara berulang-ulang, iaitulah setiap malam mengikut mazhab kita Syafi'i. Walaupun di sana ada pandangan dalam mazhab Maliki mengatakan boleh niat sebulan sekaligus pada malam pertama Ramadan. Namun kita boleh gunakan pandangan ini, iaitulah pada malam pertama kita niat semua, dan pada malam-malam berikutnya kita niat tiap-tiap malam untuk mengelak daripada khilafiyah. Dan wasanian al-imsak anil muftirat. Perkara yang kedua daripada rukun puasa, iaitulah menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Dan disebut sini wal muftirat kullum minal umur atiyah, dan yang dikatakan perkara-perkara yang akan membatalkan puasa itu, iaitulah beberapa perkara seperti berikut. Yang pertamanya al-aklu wa syurb, ya, makan dan minum. Sebagaimana kita sedia maklum, makan dan minum yang membatalkan puasa ialah makan minum dengan sengaja, ya, bukan lupa. Walaupun makan sedikit, namun tetap hukumnya puasa. Apa ni akan batal, tak kira lah sama ada sikit atau banyak makan itu, sedikit atau banyak minum, dengan syarat makan dan minum yang dilakukan itu adalah dengan sengaja. Tapi kalau seseorang yang makan dengan lupa, tak ingat yang dipuasa, atau minum dengan lupa, maka tidak membatalkan puasanya. Ini berdasarkan pada hadis yang diriwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Ini hadis riwayat Muslim dan Bukhari dan Muslim. Maksudnya sesiapa yang lupa dia sedang berpuasa lalu dia makan atau minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya itu. Karena sesungguhnya Allah Taala telah memberi makanan kepada dia dan memberi minum pada dia. Jadi berdasarkan pada hadis ini jelas menunjukkan bahawa makan dan minum yang batal puasa itu iaitulah dengan sengaja. Tapi kalau dilakukan dengan puasa, apa ini dengan lupa, maka hukumnya tidak batal puasa dan puasa itu perlu diteruskan, ya. Dan yang kedua, wusulu ainin ilal jawf mim manfazin maftuhin. Yang kedua daripada perkara yang membatalkan puasa iaitulah memasukkan ain atau zat sesuatu ke dalam rongga melalui lubang yang terbuka, ya. Yang dimaksudkan dengan ain di sini iaitulah sesuatu yang boleh dilihat dengan mata kasar itu. Kalau sesuatu, zat sesuatu yang masuk ke dalam rongga melalui lubang yang terbuka, maka hukumnya batal puasa, ya. Jadi yang dikatakan lubang yang terbuka iaitulah mulut, telinga, hidung,
dan juga melalui saluran kemaluan depan dan juga kemaluan belakang sama ada daripada lelaki atau perempuan, maka semua ini adalah dikira batal. Karena itulah yang dikatakan manfas maftuh atau lubang yang terbuka. Jadi karena itu di antara perkara yang membatalkan puasa iaitulah kalau menitikkan sesuatu atau ubat ke dalam telinga maka batal puasa. Tapi kalau menitikkan ubat dalam mata maka hukumnya tak puasa walaupun rasa sampai ke kerongkong. Kerana mata tidak dikira sebagai manfas maftuh atau sebagai lubang yang terbuka. Begitu juga injection atau cocok ubat melalui urat, maka hukumnya juga adalah tidak batal puasa. Kerana walaupun ubat ini masuk ke dalam tubuh badan orang yang berpuasa, namun ia tidak melalui lubang yang terbuka. Jadi yang batal puasa ialah masuk sesuatu ain atau zat sesuatu ke dalam lubang yang terbuka. Sedangkan cucuk ubat ini dia melalui saluran urat saraf atau tidak melalui lubang yang terbuka. Begitu juga tidak batal puasa kalau ditakdirkan nyamuk atau lalat masuk ke lubang-lubang yang terbuka atau debu berterbangan masuk melalui lubang-lubang yang terbuka, maka hukumnya tidak batal puasa kerana dikatakan susahnya untuk nak menjaganya. Dan termasuk juga tidak batal puasa iaitulah menelan air liur, kerana air liur selagi dia masih berada dalam mulut maka ianya boleh ditelan sebab susah nak mengawalnya. Kecuali kalau air liur itu campur dengan najis, contohnya misalnya gusi berdarah lalu ditelankan bersama dengan air liur, maka hukumnya batal puasa ya. Kita juga tidak termasuk dalam batal puasa iaitulah kalau makanan-makanan yang terlekat di celah-celah gigi kemudian tertelan sedangkan dia tak mampu untuk mengawalnya. Tapi kalau dia mampu untuk mengawal dan membuangnya, wajib buang. Kalau ditelan hukumnya adalah batal walaupun sebiji nasi ya. Begitu juga tidak batal puasa kalau berkumur-kumur atau istinsyak, menghisapkan air ke dalam hidung ketika mengambil wuduk, kerana ianya adalah disunatkan berkumur atau menghisapkan air ke dalam hidung ketika mengambil wuduk, namun dengan syarat tidak keterlaluan atau dalam istilah bahasa Arabnya disebut mubalaghah ya. Kalau keterlaluan hukumnya adalah batal. Jadi kerana itu masa mengambil wuduk ni, ketika berkumur atau menghisapkan air ke dalam hidung, berhati-hati supaya tidak terlajak masuk ke lebih dalam dan menyebabkan batal wuduk. Dan termasuk juga masalah berkaitan dengan masukkan ain ke dalam rongga melalui lubang yang terbuka ini, iaitulah memasuki ubat ya. Bagi orang yang asma, mengidap penyakit asma atau lelah, yang disemukan ubat heler atau gas masuk ke dalam ini, maka ini ada dua pandangan ulama ya. Mengikut pandangan Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh wa Adillatuhu, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, mengatakan batal kerana ia adalah masuk dalam kategori memasuki sesuatu ke dalam rongga. Namun fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Ad-Daimah daripada Saudi dan juga disokong oleh salah seorang ulama Saudi yang bernama Ibn Utsaimin mengatakan ianya tidak batal kerana ia tidak masuk
ke saluran makanan dan minuman, tapi ia hanya masuk kepada saluran pernafasan. Walau bagaimanapun, pada saya, apabila seseorang itu mengidap asma dan terpaksa semua gas atau pakai hela ini, jadi untuk mengelak daripada khilaf, boleh semua, tapi kalau ada masa yang boleh dia qada balik, hendaklah qada balik untuk mengelakkan daripada khilaf. Kerana di situ ada dua pandangan, satu pandangan iaitulah pandangan Wahab Az-Zuhaili mengatakan batal, ya, kerana memasukkan ain sesuatu ke dalam rongga, sebab gas itu ada zat sesuatu di situ, ada cecair di situ. Tapi kalau ikut fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Ad-Daimah mengatakan tak batal. Jadi sebagai mengelakkan khilaf, maknanya orang yang mengidap penyakit asma ini boleh gunakan gas ini dan tidak berdosa, walaupun mengikut pandangan yang mengatakan batal puasa. Tapi bagi mengelak daripada khilaf ini, kalau ada masa yang dia boleh sihat dan boleh qada, maka hendaklah dia qada balik puasa itu. Tapi kalau tak ada masa, ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dia, bahkan berdasarkan pada pandangan yang mengatakan tidak batal. Itu ada, ya. Itu berkaitan dengan perkara yang kedua yang dikatakan membatalkan puasa ialah memasukkan ain sesuatu ke dalam rongga. Perkara yang ketiga iaitulah al-qai' al-muta'ammid fihi, iaitulah muntah dengan sengaja. Maka dalam masa puasa, seseorang yang memuntahkan makanan daripada dalam perutnya itu, maka hukumnya batal puasa. Tapi kalau terpaksa muntah, maka hukumnya tidak batal. Jadi sengaja muntah itu batal. Walau bagaimanapun, tidak termasuk dalamnya membuang kehak atau lendir daripada kerongkong, maka ini tidak dikira sebagai muntah. Ya? Yang dikirakan muntah iaitulah cuba memuntahkan makanan keluar daripada perut balik, maka ini adalah batal puasa. Tapi kalau termuntah, hukumnya tidak batal puasa. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara'ahu qai' wa huwa sha'im falaysa 'alaihi qada' wa in istaqa'a falyaqdi." Ya, kata Rasulullah, siapa yang muntah itu menguasai dia sehingga dia tak dapat menghindarkan diri daripada muntah, maka tidak perlu qada puasanya itu. Tapi siapa yang sengaja memuntahkannya, maka hendaklah dia qada puasanya. Ya? Dan orang yang sengaja memuntahkan ini bukan setakat qada puasa, tapi dia juga adalah berdosa kerana membatalkan puasa tanpa uzur. Dan perkara yang keempat iaitulah al-wat'u amdan, melakukan persetubuhan dengan sengaja, maka batal puasanya. Sama ada masa dia melakukan persetubuhan ini menyebabkan inzal atau keluar air mani atau tidak, maka hukumnya tetap puasanya batal. Walau bagaimanapun, kalau dilakukannya dengan sengaja, tapi kalau dilakukannya dengan lupa, tak sedar yang dia puasa pada hari itu, maka hukumnya tidak batal puasanya. Itu perkara yang berkaitan dengan batal puasa. Dan orang yang melakukan persetubuhan dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan dengan keadaan dia dalam puasa, ini juga selain daripada batal puasanya, dia juga dikenakan kafarah, iaitulah dikenakan denda sama ada dengan merdeka seorang hamba atau puasa dua bulan berturut-turut, putus hari kena mula balik daripada awal, atau memberi makan 60 orang miskin. Walau bagaimanapun, mesti secara tertib, dia tak boleh pilih. Pertama sekali dia kena memerdekakan hamba kalau ada, kalau tak mampu memerdekakan hamba, barulah boleh puasa dua bulan berturut-turut. Tak mampu puasa, barulah boleh pilih untuk memberi makan kepada orang miskin, 60 orang miskin. Ya?
Dan perkara yang kelima yang boleh membatalkan puasa iaitulah al-istimna'. Istimna' iaitulah mengeluarkan mani dengan sengaja, ya, bukan mimpi. Mengeluarkan mani dengan sengaja, sama ada mengeluarkan mani itu dengan cara mukaddimah kepada persetubuhan, mencium dan sebagainya, atau dengan melalui tangan, ya, maka hukumnya adalah haram dan batal puasanya, ya. Jadi begitu juga berkaitan dengan perkara yang membatalkan puasa juga, iaitulah datang haid dan nifas, dan ini tidak termasuk dalam dosa, malah dia wajib. Bila datang haid dan nifas, kalau di tengah-tengah puasa datang haid dan nifas, maknanya puasanya itu batal dan wajib qada balik. Tapi kalau datang pada waktu malam, maka dia haram memulakan puasa dalam keadaan dia ada haid dan nifas. Kerana ini adalah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang sahih. Dan yang ketujuh perkara yang membatalkan puasa juga adalah al-junun war-riddah, gila dan jadi murtad, ya, walaupun sekejap. Kalau tengah-tengah puasa dia gila walaupun sekejap, maka hukumnya batal puasa dan puasa itu perlu di qada balik. Dan begitu juga dia jadi murtad, walaupun jadi murtad itu satu minit, maka tetap puasanya itu adalah batal dan wajib dia qada balik. Itu berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan dalam puasa ini terdapat beberapa adab yang perlu dipatuhi, iaitulah yang disebut di sini lisiam adabun kasirah. Bagi puasa itu mempunyai adab-adab yang banyak, namun diringkaskan di sini dalam beberapa perkara. Yang pertama iaitulah ta'jilul fitr, ya. Ta'jilul fitr maknanya menyegera berbuka puasa, ya. Sebab ini suruhan Rasulullah. Dalam hadis Rasulullah menyebut la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr. Sentiasa manusia dalam keadaan baik selama mana dia menyegerakan berbuka. Dan bila sebut menyegera berbuka ini, walau bagaimanapun pastikan mestilah masa kita berbuka puasa itu pasti dah masuk waktu maghrib. So kadang-kadang terlalu gairah dengan nak menyegerakan sehingga lewat satu minit, dua minit pun tak nak tepat betul-betul. Jadi saya bimbang kalau kita terlalu gairah dengan nak cepat betul-betul, fix betul-betul ni, takut tak masuk waktu lagi lalu kita buka puasa, maka hukumnya adalah batal puasa itu. Jadi kerana itu pada saya maksud menyegera berbuka di sini iaitulah jangan buka puasa selepas sembahyang maghrib. Kena buka sebelum maghrib itu. Itu dikira menyegerakan berbuka puasa. Walaupun lewat seminit dua, maka itu masih masuk dalam kategori menyegera buka. Sebab itu, ini banyak dalam majlis-majlis berbuka puasa, kadang-kadang duduk berkumpul. Orang ni kata, dah masuk dah. Masa orang lagi, tunggu dulu, tak sampai lagi. Jadi seolah-olah nak cepat sangat, sedangkan yang dimaksudkan segera di situ bukan nak fix betul-betul. Ya? Setakat lewat seminit dua itu masih termasuk dalam kategori menyegerakan berbuka puasa. Jangan terlalu cepat. Yang tak bolehnya yang dikatakan lewat itu iaitulah buka puasa selepas sembahyang maghrib. Orang azan pergi sembahyang dulu, lepas tu baru berbuka. Ha, itu melewatkan buka. Ya? Dan dalam berbuka puasa ini juga adalah sunat kita berbuka dengan buah kurma. Kalau tidak ada buah kurma, maka berbukalah dengan kurma. Ini pun ada dua. Satu dipanggil rutab, iaitulah yang basah tu. Yang kedua kurma yang dinamakan tamar, iaitu kurma kering. Jadi yang pertamanya kena pilih rutab kalau ada. Kalau tak ada rutab, barulah kurma kering. Kalau tak ada, berbuka dengan air. Itu susunannya, ya. Tapi kadang-kadang kita di majlis berbuka puasa ini,
kita abaikan yang sunnah Nabi ini. Start puasa, buka puasa, kita mulakan dengan air terus makan nasi. Ini bukan ikut sunnah ni. Sunnah Nabi ialah berbuka dengan kurma, dengan rutab. Kalau rutab tak ada, baru kurma kering ni. Dan sunat ganjil, iaitulah 3 atau 5 dan sebagainya. Itu berkaitan dengan berbuka. Dan Rasulullah, biasanya Rasulullah berbuka dengan kurma, dan lepas itu Rasulullah semayang dulu. Lepas semayang baru Rasulullah makan benda yang agak berat sikit. Kita ni kalau start berbuka, masuk gear 5 terus. Akhirnya nak bangun semayang maghrib pun lambat. Jadi ini tiga ikut sunnah. Di antara adab, hendaklah kita berbuka dengan benda yang ringan dulu, makanan ringan dulu, kemudian kita semayang. Lepas semayang itu baru kalau nak makan berat, bolehlah. Yang kedua di antara adab puasa juga ialah as-sahur, bersahur. Tak kira lah sama ada kita lapar tak lapar, bukan bersahur itu kerana lapar, tapi bersahur itu kerana sunnah Rasulullah. Dan bersahur itu kerana nak dapat barakah. Itu yang kita nak. Ya? Jangan nak tunjuk action. Kita tak lapar, tak apa. Lebih sedap tidur daripada bangun bersahur. Puasa tanpa bersahur. Puasa tanpa bersahur dengan puasa bersahur beza dari segi ganjarannya dari sisi Allah SWT. Sebab itulah Rasulullah kata, "Tasaharu fa inna fis sahari barakah." Hendaklah kamu bersahur, kerana dalam bersahur itu ada keberkatan. Dan bila sebut keberkatan, ini artinya hidup kita tenang dan mudah beribadat kepada Allah SWT dengan keadaan selesa dalam bulan puasa, tak rasa letih dan sebagainya. Itu sebahagian daripada keberkatan yang diberi kepada orang yang bersahur. Walaupun tak makan makanan, sekurang-kurangnya bangun bersahur itu minum air sedekap pun cukuplah. Kalau kita rasa kita tak mau makan, tapi bangun bersahur tetap kena bersahur kerana itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada ianya memberi efek kepada orang yang berpuasa itu sendiri, ya. Sebab itu ada sebuah hadis, ya, yang Rasulullah menyebut, "Istainu bi ta'amis sahri ala siyamin nahar wastainu bi qailulatin ala qiyamin ala qiyamil lail." Hendaklah kamu meminta pertolongan daripada makan malam itu untuk puasa siang hari, dan tidur qailulah di waktu siang hari itu untuk bangun semayang malam. Ya? Ada efeknya bersahur dengan tidak bersahur. Namun yang hakikat yang sebenarnya, yang kita nak bersahur itu adalah bukan kerana takut lapar, tapi kerana nak dapat keberkatan dan ikut sunnah Rasulullah. Sebab itulah Rasulullah kata, "Tasaharu walau bijur'ati ma'in." Ya? Bersahurlah kamu walaupun dengan sedekah air. Sedekah air bukan nak menampung kelaparan, tapi nak mendapat keberkatan bersahur mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila disebut bersahur ni, kalau makan sebelum pertengahan malam memang tidak dikira bersahur. Ya? Tapi kalau makan lepas daripada tengah malam, maka hukumnya sudah mendapat pahala bersahur. Katakanlah kalau dia tidur pukul 1 misalnya, lalu dia malah nak bangun, sebelum tidur dia makan terus dengan niat bersahur, maka dia boleh pahala bersahur. Ya? Tapi yang afdalnya ialah ta'khirus sahur. Yang afdalnya hendaklah dilewatkan sedikit bersahur itu. Tapi jangan lewat sangat. Nanti tengah-tengah makan orang azan, masalah lagi. Jadi jarak untuk bersahur dengan subuh itu, yang diberitahu oleh Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Zaid bin Sabit bersahur bersama-sama, lalu ditanya kepada Anas bin Malik, berapa lama jarak antara bersahur dan Rasulullah sembahyang subuh? Anas mengatakan qadarnya adalah sekadar 50 ayat Al-Quran. Ya?
Dan pada saya 50 ayat Al-Quran ini maknanya lebih kurang 10 atau 15 minit lah. Jadi karena itulah kita menetapkan waktu imsak adalah 10 minit sebelum masuk waktu zuhur. Sebenarnya dalam Islam tak ada pun, ya, tidak dilarang makan, tidak wajib imsak. Kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Ayat ini jelas maknanya boleh makan daripada terbenam matahari sehingga naik fajar. Selagi tak naik fajar boleh makan, tak ada. Tapi kenapa dibuat imsak ini? Kerana nak buat pagar untuk menyekat supaya tidak terlajak. Itu je. Ya. Kalau kita berhenti 10 minit sebelum subuh, pasti kita tidak akan terlajak. Tapi kalau makan tunggu sampai silap-silap, makanan ada dalam mulut, orang dah azan. Sebab itulah disekat 10 minit, disunatkan imsak 10 minit. Dari segi, kalau waktu imsak tu dia makan, tak batal puasa dia. Karena imsak bukan wajib. Imsak hanya sunat. Cuma nak sekat supaya tidak terlajak. Dan begitu juga di antara adab dalam puasa ini, elakkan daripada yang dinamakan al-hujur minal kalam. Mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang buruk, termasuklah maki hamun, dusta, mengumpat, mengadu domba, ya. Semua ini adalah dilarang dalam puasa, walaupun ianya tidak membatalkan puasa, tapi ianya membatalkan pahala puasa. Jadi kerana itulah adab, bila masukkan dia dalam adab puasa, jaga mulut daripada maki hamun, dusta, mengumpat dan mengadu domba. Jaga mata daripada melihat benda-benda yang haram dan jaga telinga daripada mendengar benda-benda yang haram. Maka, kerana semua ini walaupun tidak membatalkan puasa, puasanya sah tapi batalkan pahala puasa. Ya? Dan di antara adab berpuasa juga iaitulah sunat mandi junub sebelum terbit fajar. Ya, walaupun mandi selepas terbit fajar tidak merosakkan puasa, tapi sunat mandi sebelum terbit fajar supaya kita mulakan puasa kita dalam keadaan kita bersih dan tidak melakukan berpekam dalam bulan puasa, dan juga baca doa ketika berbuka puasa. Ini di antara adab-adab berbuka puasa, dan saya rasa itulah secara ringkas sebagai persediaan kita untuk menghadapi kedatangan Ramadan. Dan sambutlah Ramadan dengan hati yang penuh gembira, bukan dengan keluhan atau kerusingan kerana Ramadan tak nak datang. Kerana itu adalah satu tawaran mega daripada Allah SWT untuk kita apabila datangnya Ramadan nanti, ya, bersedia untuk melakukan ibadat kepada Allah SWT dengan penuh harapan bahawa Allah Taala memberi kesihatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadat dengan sempurna insyaAllah. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil muslimina yawma yaqumu hisab. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana saqiya wa la matruda wa la mahruma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Sedang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, dengarlah dengan penuh titik khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh imam, dan janganlah bercakap-cakap ketika khutbah disampaikan kerana ianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil mahmud ala kulli hal. Wa ashhadu an la ilaha illallah ذو العظمة والجلال
واشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ذو المزايا الكريمة والخصال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا عباد الله رحمة للعالمين. إخواني المسلمين رحمكم الله، hendaklah saudara sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi serta melaksanakan setiap perintahnya dan menjauhi sama sekali larangannya. Di samping ketakwaan itu, pastikan saudara-saudara sendiri menjadi hamba Allah Ta'ala yang sentiasa bersikap baik dan menzahirkan kasih sayang kepada semua orang, yang tua dihormati dan yang muda disayangi. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Islam adalah agama mesra ummah. Setiap peruntukan dalam syariatnya bertujuan untuk kebaikan dan keselesaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri mempunyai misi yang sangat positif dan penuh kemesraan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anbiya ayat 105 hingga 107. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah tulis di dalam kitab Zabur sesudah kami tulis di pada Lauh Mahfuz bahawa bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang salih. Sesungguhnya Al-Quran ini mengandungi keterangan-keterangan yang cukup bagi orang yang mengerjakan ibadah. Dan tiadalah kami mengutuskan kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ibnu Abbas menyatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala mengutuskan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa rahmat kepada seluruh manusia, mukmin dan kafir. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah Taala sekalian, salah satu ciri rahmat ialah saling menghormati dan menyayangi. Orang muda menghormati orang tua dan orang yang tua menyayangi orang yang muda. Suasana seperti inilah sepatutnya dapat disaksikan dengan jelas dalam masyarakat Islam. Tetapi sejauh manakah kita umat Islam menghayati sifat rahmah, saling menghormati dan menyayangi ini hingga menjadi budaya kita? Apa yang kita alami, gambaran masyarakat penyayang di kalangan kita masih kabur kerana masih ramai yang tidak menghormati orang yang lebih berumur. Malahan ada yang tidak cakna nasib kepada orang tua. Daripada sudut yang lain, masih wujud ibu ayah yang tidak kisah mengenai masa depan anak-anak mereka. Mereka tidak memberikan pendidikan kepada anak-anak berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mendampingi anak-anak dengan penuh rasa kasih. Malah ada yang tidak menghiraukan aktiviti atau pergerakan anak-anak di luar rumah demi pengawasan dan keselamatan mereka. Sikap tidak menyayangi orang yang lebih muda dan orang muda pula tidak menghormati orang yang lebih tua mengundang peringatan keras Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif sharafa kabirina. Rawah Abu Daud wa Tirmizi. Maksudnya, bukanlah daripada kalanganku orang yang tidak mengasihi orang muda, yakni terutamanya anak-anak,
dan orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, mimbar tidak bertujuan menyenaraikan sikap dan perlakuan yang tidak selari dengan sunnah daripada segi kasih sayang dan penghormatan di antara kedua kelompok berbeza umur dan status ini. Sebaliknya adalah bertujuan untuk menimbulkan kesedaran dan menarik perhatian agar setiap Muslim kembali kepada sunnah dengan adab-adab Islam dalam perhubungan sesama ummah, terutama daripada segi perbezaan umur dan kedudukan. Secara umumnya, orang yang lebih tua, ulama, pemimpin, ketua, guru dan ustaz perlu dihormati dan diiktiraf kedudukan mereka, seperti tidak bergurau dengan gurauan yang tidak sesuai dan menghindari daripada perkara-perkara yang boleh mengaibkan mereka. Sehubungan itu, di antara contoh menghormati mereka ialah berdiri apabila menyambut ketibaan mereka, memberi salam dan mengalu-alukan, dan jangan duduk sebelum mereka duduk. Setelah itu duduklah dengan penuh hormat tanpa menunjukkan reaksi yang memberi maksud meremeh dan memandang rendah kepada mereka. Seterusnya berbicaralah setelah meminta laluan dengan patah-patah ucapan yang lembut dan sopan sambil menghadapkan diri kepada mereka. Jangan sesekali memotong percakapan mereka kecuali setelah meminta izin. Dalam situasi yang lain, menurut Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahukan mereka dibantu ketika mana naik dan turun daripada kenderaan, memberikan mereka tempat duduk yang lebih selesa dan terhormat, serta menolong membawa barangan mereka. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jangan sesekali mencela atau merenung dengan mata yang tajam apabila mereka melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Jangan juga mencari-cari atau mengungkit kesilapan dan menunjukkan tanda-tanda jemu bersama mereka. Demikian sebagai contoh adab seorang Muslim menghormati orang yang lebih tua, guru atau ulama. Justru kanak-kanak sangat perlu diberi pendedahan tentang adab dan etika Islam ketika bersama orang yang lebih tua. Anak-anak dan remaja bakal mewarisi generasi kini. Mereka perlu dididik dengan asas-asas pendidikan Islam. Mereka perlu diasuh dan dibimbing dengan penuh kasih sayang supaya mereka membesar dengan adab-adab Islam dan menjadi generasi penyayang. Pastikan mereka merasa dihargai dan dilayan sebagai insan bermoral hingga mereka membentuk diri sebagai generasi berakhlak dan disegani. Bagi menzahirkan kasih sayang kepada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa contoh sebagai asas mendekati dan mengurus pembesaran anak-anak dengan penuh kasih sayang. Di antaranya, pertama, memastikan mereka dididik dengan asas-asas akidah, ibadah dan akhlak yang terpuji. Yang kedua, menzahirkan kasih sayang kepada anak-anak dengan sentuhan seperti usapan kepala dan ciuman. Yang ketiga, tidak mencari kesalahan dan terus mengkritik. Sebaliknya, berbincanglah hingga mereka menyadari kesilapan dan berusaha memperbaikinya dengan bimbingan orang dewasa. Keempat, melayani dengan penuh kasih sayang dan tidak meremehkan mereka. Yang kelima, berhadapan dengan mereka sebagai insan yang perlu disayangi dan didengari luahan hati, bukan sebagai anak-anak mentah yang tidak perlu diberi muka. Yang keenam, pastikan anak-anak dan orang muda merasa disedari kewujudan mereka, dihargai dan dijaga perasaan mereka. Perlu diingatkan juga bahawa susunan saf dalam sembahyang adalah didahulukan orang dewasa daripada kanak-kanak. Namun tindakan menarik kanak-kanak yang sedang solat dalam saf orang dewasa ke tepi ataupun ke belakang adalah haram
kerana mengganggu sembahyang. Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, seterusnya menyayangi orang muda atau mereka yang di bawah pimpinan kita, hendaklah sentiasa cakna masalah mereka dan membantu mengatasi dengan penuh rasa kasih sayang. Ambillah iktibar daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat dan pengikut-pengikutnya dalam surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang bermaksud sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada golongan kamu sendiri yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahanmu, yang sangat inginkan kebaikan bagimu dan amat belas kasihan bagi dan amat belas lagi penyayang kepada orang-orang yang beriman. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, akhirnya marilah sama-sama kita berusaha menjadikan diri kita sebagai faktor kasih sayang dan pencetus masyarakat yang harmoni dengan menghormati pemimpin, ketua, ulama dan orang-orang yang lebih tua. Marilah kita mengasihi generasi muda dan berusaha supaya mereka muncul sebagai generasi disegani yang sentiasa dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين آمين يا موفق الطاعين، وفقنا لطاعتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم، ونستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء علما ورحمة، واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أحرص الناس على هداية أمته. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى، فتقوى الله ترفع بها الدرجات. معاشر المسلمين رحمكم الله، bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berpegang teguh serta beramallah dengan ajaran agama Islam secara menyeluruh. Marilah kita terus beristiqamah dalam ketaatan sebagai tanda pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha melakukan amalan yang boleh menambahkan keimanan, beramal dengan berdasarkan ilmu agar dapat menunaikan ibadah secara sahih dan betul sebagaimana amalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya memperbaiki akhlak dan kepribadian dengan sifat-sifat yang mulia. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, antara amalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah salat secara berjamaah. Baginda tidak pernah menguzurkan diri daripada salat berjamaah semasa hayat baginda. Sehubungan itu sebagai tanda kasih sayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, marilah kita menjadikan amalan salat berjamaah di masjid sebagai budaya kehidupan kita. Lebih-lebih lagi sembahyang Isyak dan Subuh. Antara kelebihan sembahyang Isyak dan Subuh berjamaah yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, mendapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
من صلى من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. Maksudnya, sesiapa yang salat isyak secara berjemaah, maka sesungguhnya ia telah mendirikan malam dengan penuh ibadat separuh malam. Sesiapa yang solat subuh secara berjemaah adalah seperti seorang yang bangun beribadah sepanjang malam. Dan kedua, sebagai mendapat membebaskan diri daripada sifat munafik. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa salatun athqala 'ala al-munafiqin min al-fajr wal-'isha' walau ya'lamuna ma feehima la'atawhuma walau habwa." Muttafaqun alaih. Maksudnya, sembahyang yang paling berat ke atas orang-orang munafik ialah sembahyang subuh dan sembahyang isya. Jikalau mereka tahu kelebihan yang terdapat pada keduanya, sudah tentu mereka akan datang ke masjid walaupun dalam keadaan merangkak. Sidang Jumaat yang diberkati Allah Ta'ala sekalian, pada hari Jumaat yang penuh berkat ini, marilah kita memperbaiki ucapan, marilah kita memperbanyakkan ucapan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan perintah Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, Suratul Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya sentiasa bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dan penghormatan ke atasnya dengan sepenuhnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menugaskan kepada para malaikat untuk menyampaikan salawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi melayakkan kita bersama dengannya dan mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم احفظ بدوام العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك يا كريم مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله شاه. وأنزل الرحمة عليه وعلى السلطانة نور زهرة سلطانة ترنغانو. واحفظ أولاده وأهله وذويه وأقاربه. واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكون محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر
Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. سووا صفوفكم رحمكم الله بنوكم صف دروسكم صف ربكم صف يرحمنا ورحمكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الناس ملك الناس إله الناس صلي لله تعالى صلي فرض الواجب ركعتين الله أكبر وسبحان الله بكرة وصيلا وجل فالمسلم وبعد بالمشرك إن صلاتي ونسكي ومحياي لا شريك له بذلك أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد ولك الشكر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات الصلاة السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد
Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabi jahannam wa na'udzu bika min 'adzabi al-qabr wa na'udzu bika min fitnati al-masih al-dajjal. Allahumma inna na'udzu bika min al-ba'ts wa al-maghrib la ilaha illa anta subhanaka inna kunta minal mustaghfirin. Assalamu alaykum wa rahmatullah. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من قبله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا، سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا أبدا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مباركا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم.